Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, bertemu lagi dengan channel kita, Tutorial Bung Dars. Channel ini membahas tentang data online dan data offline, serta informasi terkini yang sedang booming. Baiklah, teman-teman, pada kesempatan kali ini, seperti biasa, kami akan memberikan informasi kembali, gitu ya. Nah, untuk informasi kali ini adalah... Ini tentang 10 berkas yang diupload di daftar riwayat hidup P3K Guru tahap 2 tahun 2022. Nah untuk kali ini kami tujukan kepada teman-teman yang akan melakukan pemberkasan P3K Guru di tahap 2. Nah ini adalah kebetulan kami sudah meringkaskan dari hasil pemberkasan P3K Guru tahap 1 gitu ya. Akhirnya kami membuat resum itu seperti ini. Baiklah teman-teman, nah di sini ini adalah akun guru teman kami yang sudah mengakhiri proses pengisian DRH gitu ya. Nah nanti untuk teman-teman tahap 2 itu seperti ini gitu. Jadi harus mengupload 10 berkas di SSCASN pada daftar riwayat hidup. Nah ini seperti ini. Ini nanti harus upload di sini. Baiklah teman-teman kita langsung bahas saja gitu ya. Nah, 10 berkas ini apa saja teman-teman yang nanti akan diupload di daftar riwayat hidup di SSCASN. Kita slide show dulu. Nah, di sini ini 10 berkas yang diupload di daftar riwayat hidup P3K Guru tahap 2 tahun 2022. Ini yang pertama itu silahkan yang perlu disiapkan oleh teman-teman itu pas foto terbaru, latar belakang merah, gitu ya. Latar belakang merah seperti ini. Nah, untuk format ini nanti JPG atau JPEG, teman-teman, ukurannya itu minimal 100 KB, maksimal itu 500 KB. Ini untuk pas foto, jadi harus tengah-tengah. Adapun masalah seragam itu tergantung dari BKD instansinya masing-masing, gitu ya. Ada yang memakai putih, ada yang berdasi, atau ada yang lainnya gitu silahkan. Untuk pas foto ini, mengikuti aturan yang dianjurkan oleh BKD instansinya masing-masing. Tapi untuk latar belakang merah ini, secara umum dari BKN gitu ya. Nah ini adalah nomor satu teman-teman. Kita lanjut nomor dua. Ini kita meresumnya itu yang gampang-gampang dulu teman-teman. Artinya, ini gampang dipersiapkan dari sekarang untuk teman-teman P3K guru tahap 2 ataupun tahap 3 nanti. Nah, nomor 2, ini ijazah yang dipakai pada waktu pendaftaran P3K. Nah, ini adalah ijazah S1. Untuk ijazah itu formatnya adalah PDF. Ukurannya itu minimal 100 KB, maksimalnya... 1000 KB jadi harus tengah-tengah ini teman-teman ya Nah untuk format ijazah itu kemarin itu digabung ya kalau memang anjuran BKD nya digabung antara ijazah S1 dengan akta 4 itu digabungkan dalam satu file PDF ini format dan ukurannya di sini gitu ya ada juga BKD yang menyarankan hanya ijazahnya saja ijazah S1 nya saja silahkan ikuti karena memang yang memverifikasi adalah BKD-nya masing-masing, jika BKD-nya menentukan ini harus digabung antara ijazah S1 dengan A4, silahkan digabung. Tapi kalau memang cukup ijazah S1 saja ya, ijazah S1 saja. Yang penting formatnya PDF, ukurannya minimal 100 KB, maksimal 1000 KB, gitu ya. Ini formatnya PDF. Kita lanjut di nomor 3. Untuk transkrip nilai ini adalah transkrip nilai ijazah yang dipakai pada waktu pendaftaran P3K. Nah, di sini untuk transkrip nilai itu formatnya adalah PDF, teman-teman ya. Ukurannya sama. Minimal 100 KB, maksimal 1000 KB. Ini harus tengah-tengah ini. Nah, untuk transkrip nilai, jika transkrip nilainya satu, ini hanya satu ya, nanti di dalam bentuk PDF. Jika transkrip nilainya dua lembar, atas bawah silahkan digabungkan menjadi satu file PDF. Ini contohnya seperti ini, atas bawah digabungkan dalam satu file PDF. Ukurannya harus ini ya, minimal 100 KB, maksimal 1000 KB gitu nih. Ini adalah format transkrip nilai, ada yang satu lembar, ada yang dua. Kalau dua lembar silahkan digabungkan. Kita lanjut di nomor 4. Untuk nomor 4 itu surat lamaran. Untuk surat lamaran ini ditulis tangan. Ada juga BKD yang menyarankan di rental. Ini tergantung dari permintaan BKD instansinya masing-masing. Silahkan diikuti aturan main BKD instansinya masing-masing saja teman-teman. Yang penting itu ukurannya sesuai dengan yang disarankan oleh BKN. Untuk surat lamaran ini formatnya adalah PDF. Ukurannya itu minimal 100 KB, maksimal 1000 KB. Ini harus tengah-tengah. Kemudian untuk surat lamaran ini, ini tanda tangan di atas materai. Lalu ada nama kita, gitu ya di sini. Ini yang pasti itu adalah tanda tangan di atas materai untuk surat lamaran. Nah ini format dan ukurannya, teman-teman. Kita lanjut nomor 5. Untuk nomor 5 ini daftar riwayat hidup atau DRH. Untuk daftar riwayat hidup ini nanti kita inputkan di SSCASN secara online. Nah formatnya nanti silahkan itu PDF ukurannya 100 KB maksimal 1000 KB sama gitu ya. Nah ini nanti dicetak ya kalau sudah menginput semua nanti di SSCASN secara online itu ada dua teman-teman satu itu DRH perorangan yang ini kedua itu DRH riwayat ini yang beberapa lembar nah nanti untuk diupload itu disatukan antara DRH perorangan yang ini digabungkan dengan yang ini ya dijadikan satu jangan lupa nanti jika sudah dicetak ini ditulis tangan menggunakan tinta hitam. Hurufnya balok atau kapital ya di sini. Nah, nanti di sini tanda tangan teman-teman ya. Tanda tangan lalu di atas materai ya. Tanda tangannya di atas materai lalu ada nama kota kabupatennya di sini. Nah, ini nanti digabungkan teman-teman ya. Untuk daftar riwayat hidup ini DRH perorangan yang ini yang satu lembar. Ini yang beberapa lembar gitu ya. Ini nanti dijadikan dalam satu file PDF. Ukuran 100 KB maksimalnya itu 1000 KB. Nah, ini untuk daftar riwayat hidup. Nanti ini diisi di SSCASN. Kita lanjut nomor 6, teman-teman. Untuk nomor 6 itu adalah SKCK. Untuk SKCK ini nanti menunggu saja ya, menunggu pemberkasan tiba supaya nanti Titik mangsanya itu sampai pada waktunya, gitu. Untuk SKCK ini dibuatnya di Polres, gitu ya. Nah, untuk persyaratan usul nih P3K atau pemberkasan P3K ini di sini keterangannya ya. Ini untuk masalah keperluannya, ini silahkan nanti mengikuti aturan BKD instansinya masing-masing. Kalau di kabupaten kami ini, persyaratan usul nik P3K ada juga yang untuk pemberkasan P3K juga ada silahkan ini diikuti saja aturan main yang ditetapkan oleh BKD instansinya masing-masing yang pasti ini buatnya di Polres gitu ya Nah untuk SKCK ini sama formatnya PDF ukurannya minimal 100 KB maksimal 1000 KB dalam bentuk PDF lanjut nomor 7 Nah, untuk nomor 7 ini adalah surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Nah, untuk membuat surat keterangan sehat jasmani dan rohani ini juga harus menunggu informasi dulu ya, pemberkasannya itu kapan gitu. Masalahnya kalau dari sekarang-sekarang ini kan informasi pemberkasannya juga untuk tahap 2 itu belum ada. Jadi ini hanya untuk persiapan saja. Nanti kalau waktunya itu tiba ini adalah surat keterangan sehat jasmani. Ini adalah surat keterangan sehat rohani, gitu ya. Ini nanti digabungkan dalam satu bentuk file PDF. Ini formatnya PDF, ukurannya 100 KB, minimalnya, maksimalnya 1000 KB digabungkan. Dan yang asli ya, tentunya yang asli. Untuk semua yang di-upload ini, yang asli, teman-teman ya, bukan fotokopian jadi kami informasikan yang asli teman-teman ini nanti digabungkan ya yang sehat jasmani dan rohaninya dalam satu file pdf kita lanjut nomor 8 nomor 8 ini surat keterangan bebas nabza ini juga nanti membuatnya menunggu informasi pemberkasannya itu kapan sampai kapan gitu ya nah ini nanti digabung dalam satu file pdf ukurannya minimal 100 KB, maksimal itu 1000 KB. Ini nanti digabungkan teman-teman ya dalam satu file PDF. Tentunya yang asli gitu ya, karena yang di-upload ini itu yang asli disarankan oleh BKN-nya. Kita lanjut nomor 9. Surat pernyataan 5 poin dan instansi. Nah, di sini ini ada dua macam gitu ya. Ada surat pernyataan 5 poin dan surat pernyataan 2 poin instansi ini tentang tidak mengajukan pindah. Nah, untuk yang surat pernyataan instansi ini tidak semua kabupaten itu menyarankan. Jadi, menurut kami silahkan ikuti saja aturan main dari BKD instansinya masing-masing saja, teman. Ada yang aturannya hanya surat pernyataan 5 poin saja gitu ya nanti ininya tulis tangan yang ininya rental nanti tanda tangan di atas materai ini ini pasti tanda tangan di atas materai untuk surat pernyataan 5 poin ada juga BKD yang menyarankan itu disatukan dengan surat pernyataan instansi atau tidak mengajukan pindah ini yang dua poin ini silahkan ikuti saja BKD nya masing-masing kalau memang BKD nya menyarankan hanya 5 poin silahkan hanya lima poin yang ini yang satu tapi kalau umpamanya dua, ya silahkan dua digabungkan dalam bentuk PDF. Ukurannya ini minimal 100 KB, maksimal 1000 KB. Ini silahkan diikuti ya. Satu lembar atau dua lembar ini ukurannya segini, gitu. Jadi sekali lagi, untuk surat pernyataan 5 poin, silahkan ikuti aturan main BKD, instansinya masing-masing. Karena hanya ada yang menyarankan, hanya 5 poin saja ada juga yang menyarankan dengan surat pernyataan instansi yang tidak pindah gitu ya dua-duanya di upload gitu ikuti saja saran dari BKD nya masing-masing kita lanjut nomor 10 untuk nomor 10 itu adalah bukti pengalaman kerja ini jika memiliki artinya opsional gitu terkadang ada suatu daerah tidak upload juga tidak apa-apa yang penting di DRH-nya itu diinputkan gitu ya ada juga daerah itu yang harus mengupload bukti pengalaman kerja ada yang menggunakan SK pengangkatan gitu ya ada juga yang menggunakan bentuk surat keterangan atau surat pernyataan Nah untuk bukti pengalaman kerja juga silahkan ikuti aturan main BKD nya masing-masing teman-teman Karena setiap BKD itu aturannya ada yang sama, ada yang berbeda-beda, ikuti saja aturan mereka gitu ya Nah untuk formatnya sama, ini PDF Ukurannya itu minimal 100 KB, maksimal 1000 KB, sama gitu ya di tengah-tengah ini Nah, ini adalah contoh untuk bukti pengalaman guru ini itu menggunakan SK pertama dan SK terakhir, karena memang ini di dua unit kerja. Ini unit kerja pertama, ini SK mutasinya, ini lalu SK di sekolah yang baru. Jadi, ini guru ini di dua unit kerja. Bagaimana umpamanya hanya satu unit kerja? Ya, silahkan SK yang pertama saja. Kalau memang yang disarankan di uploadnya itu SK, gitu ya. SK honorer pertama, tetapi umpamanya nanti yang di-uploadnya itu surat keterangan atau surat pernyataan yang isinya riwayat pengalaman kerja. Ya, silahkan yang di-upload berarti surat keterangan atau surat pernyataan. Tergantung dari BKD-nya masing-masing, sudah kami ingatkan kembali, gitu ya. Jadi, memang kita harus mengikuti aturan BKD kita, karena memang mereka yang memverifikasi sebelum diverifikasi oleh BKN. Oke, terima kasih, teman-teman, yang sudah mau menyimak penjelasan dari kami, ya. Terima kasih, ini dari channel kami, Tutorial Bung Dars. Oke, baiklah teman-teman, itu saja mungkin tutorialnya atau informasinya tentang 10 berkas yang nantinya akan di-upload di DRH pada SSCASN untuk pemberkasan P3K guru tahap 2 tahun 2022. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami. Kami tunggu teman-teman yang belum silahkan di like, di subscribe, serta aktifkan notifikasi loncengnya, teman-teman, supaya tidak ketinggalan informasi dari channel kami. Serta bisa di-share kalau memang informasi yang kami berikan ini bisa bermanfaat. Selamat bertemu di video tutorial kami selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.